teman-teman Komsentrik, sekarang saatnya giveaway. Yay. Caranya gampang untuk yang kali ini, yaitu simak dua video kita bermain di dua tempat yang berbeda tapi sama. Ini sama-sama Transmart, sama-sama Trans Studio Mini, yang satunya di Sidoarjo dan satunya di Surabaya. Teman-teman tinggal tonton aja videonya dan kemudian bandingkan lebih banyak mana kami memperoleh hadiah. Apakah di Transmart Surabaya atau di Transmart Sidoarjo. Karena itu saksikan dulu dua video berikut ini. Check it out. Ya, dapat berapa? 150. Yes, berhasil akhirnya. Oke. Dapat 700. Jatuh. Yeah. Mesin trik setelah sekian lama kita tidak bermain di Transmart Ngagel. Sekarang kita bermain lagi di sini. Sambil menunggu ada janjian sih sama teman-teman di sini mau ngumpul-ngumpul, sambil menunggu mereka datang kita main dulu yuk. Toys Factory dengan 6.900 tapi bonekanya kecil. Ya, tapi nggak tahu ini bisa nendang ke teman-temannya apa enggak. Kalau biasanya kalau rame gini bisa nendang ke teman sebelah-sebelahnya ya. Coba aja. Yes. Oh, dapat beberapa. Oh, tapi lepas semua. Keren itu tadi bisa dapat sebegitu banyak ya. Kita coba aja lagi. Kok bisa seperti itu ya? Cuma memang dijatuhkan sih ya. Yes. Op. Ini dijatuhkan mesti. Oh iya. Kita coba bubble house. Ini yang mesinnya di bawah gini ya. Cepat sekali. Yes, dapat. Oh, okay. Jatuh. Rata-rata jatuh juga ya. Sekali lagi coba. Untuk ngelihat valid atau enggaknya. Ini yang lebih deket ini. Mudah-mudahan ini bisa. Cepat sekali waktunya ya. Oh, dilempar satu kali lagi. Yap, harusnya dapat. Oh, lepas. Baby, I join. Siapa tahu itu bisa dijungkirin yang dekat-dekat. Yang dekat-dekat seperti ini ya. Yes. Ayo. Oh, dia nggak nyapit. Ini ada sih posisinya yang lumayan bagus ya, yang kuning itu ya. Cuman kita nggak tahu apakah bisa atau tidak mesinnya. Oh, mesinnya dari sana ya. Oh, mentok sudah. Apakah bisa? Okay. Ayo. Oh, nggak ngangkat sama sekali. Okay, kita bermain mesin tiket aja kalau gitu. Crazy Flow, kita akan bermain Crazy Flow. Oh, Crazy Flow-nya di sini 7.900 ya. 8.000 sekali main. Mungkin karena mendapatkan tiketnya gampang itu kali ya. Oh, lewat. 14 ya, 7 tambah 7. Coba sekali lagi. Yes, lumayan lah paling juga. 144. Ha,
dapat 12. Berapakah 36, 12 kali 3. Sekali lagi. Oke. Okay. 84. Sekali lagi. Yeah. Oh, yang kedip-kedipnya berganti. Oke, okay, dapat 266. Yeah. Dapat bonusnya. 266 ya. Dapat. Ore. Lagi swipe ya. Ada, apa kabar? Kok enggak berhenti? Duh. Oh, dapat yang itu. Dapat lagi 251. Wih, beruntun. Sekarang 251. Dapat lagi. Ah, dua kali berturut-turut. Dapat 251. Ye. Kita incar 12 saja kalau gitu. Ya, 6. Aduh, 12. 84. Kali lagi. Nah, pas 12 yang kedip ya. Oh. 3. Yes, dapat 253 lagi. Woi. Dapat banyak tiket ini. Semoga ini tarikan lontarannya normal ya. Jackpot! Lah, 30. Kencang sekali ya. Coba sekali lagi. Play goal. Jackpot. Aduh, langsung kenceng sekali ya, langsung ke tengah ya. Sulit makanya. Play goal, oke. Okay. Plus ya. 100 lap. Satu kali lagi. Aduh, bisa. Tiga, ya di tiga. Yes, aduh lewat. 48. 99. Aduh, 10. 120, lumayan loh. Lagi satu kali bonus sudah selesai ya. Satu kali bonus sudah selesai. Aduh, 84. Aduh, 11. Goblet. 108 masih lumayan, 11 kali 9. Sembilan, stop. Aduh, 120. Lumayan sih. Sembilan, stop. Aduh, 10 lagi. 120. Gak bisa ya. Habis. Bonusnya yang terakhir 269, tapi tadi dapat hadiahnya cukup besar-besar ya, ada 120 berkali-kali, 120, 108 berkali-kali juga, lumayan lah. Kami dan juga ini ya, dapat ini semua jadinya, entah berapa ini, banyak sekali pokoknya ya. Demikian permainan kami di Trans 7 Mini Transmart Ngagel Surabaya. Kita dapat banyak tiket kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman yang suka video ini untuk like, share, komen, dan yang belum subscribe cepetan subscribe karena kami punya banyak hadiah buat giveaway. Jangan sampai ketinggalan giveaway ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Kalau mesin trik, kita berada di Trans Studio Mini Transmart Sidoarjo lagi. Kita bermain. Kita coba sih lihat mesin-mesin apa yang mungkin barangkali bisa kita pelajari dan kita masih jarang atau belum memainkannya. Kita coba lihat-lihat dulu, akan bermain. Coba selingi dulu main capit boneka yang kecil ini.
Ini yang hadiahnya semacaman drone kecil gitu ya. Kita coba. Bisakah? Biasanya kalau pertama kali main begini ya. Please wait agak lama. Oh, di luar ini, di luar jangkauannya ternyata yang. Ya, dapat. Yes. Oh. Yeay. Dapat. Ini klasik crane, untuk boneka kecil-kecil ini ya. Kita coba apakah bisa mencapit ini. Yes, harusnya bisa. Dia tidak kuat sama sekali. Mendapatkan tikus itu lagi ya. Tapi agak tertimbun di bawah. Gak apa-apa, kita coba aja ya. Yes, yuk. Oh, wih, matanya itu loh. Yang bikin ngeri itu matanya. Coba sekali lagi ya. Tapi dijatuhin ini, dijatuhin. Oh, kemarin aja udah sampai ke ininya loh padahal. Sampai apa namanya, ke ketiaknya itu tetap nggak bisa. Kurang berapa lampu ya, kita coba, kita tunggu. Kurang 5, 5 itu masih banyak sebenarnya. Cuman nggak apa-apa, kita lihat chance kesempatan. Dapat 70. Terlalu lambat ya. Dapat 70. Yes. Dapat lagi 70. Aduh. Terlalu cepat. Bisa berbelok gitu loh, dia berhenti terus berbelok kayak gitu, wah nggak suka sama sekali. Ah iya kan, gue dapat 30, lumayan lah. Ya mentalnya itu loh yang nggak bisa diprediksi. Udah cukup aja, lumayan lah dapat satu mini bonus ya. Ball dropnya karena di sini 500, hadiahnya cukup menggiurkan ya bonusnya ya. Oh, bonus ball. Yes. Oh, 20. Dia bengkok. Iya, bonus ball. Oh, dia ternyata ke situ turun dia. Saya kira dia berada di tengah. Oke, kita coba yang lain aja dulu ya. Untuk selingan ya. Barangkali di sini lumayan beruntung kan untuk menutup perolehan yang tadi itu ya. Iya, mega game. Dia malah jatuh yang keduanya ya. Kembali ke lubang yang dua, nomor dua. Oh, dua lagi. Wow, udah nggak lurus lagi. Esh, iya udah nggak lurus lagi loh. Swear, kita coba yang sini ya. Satu kali aja. Empat. Sayang ya. Oh, cuma ada di bibirnya mega game aja, 15. Lihat ini ya, sekali lagi. Oh, dia langsung masuk ya. 300, oke, lumayan. Kita ambil yang tadi. Oh, 30.
Ya, Big Win. Ayo bonus dong, bonus, bonus. Aduh, 30. Pakai sistem PO. Dia agak sulit. Miring. Oh, ini juga ada skornya. Biasanya lumayan kalau ada skornya ya. Oh, ada 30, dapat 30 lumayan. Tapi tiketnya udah bisa keluar tuh. Belum apa ya? Turunnya kan ini lama. Get ready to press the button. 3, 2, 1, ready. Kita coba bonus dong, 30. Nanti bolanya pasti zigzag. Coba amati aja ya. Coba amati. Bolanya mesti zigzag. Tuh. Begitu sampai di ujung situ dia enggak lurus. Begitu sampai di ujung. Enggak tahu kenapa. Lama. Oh, perannya yang kita peroleh ini adalah tiket-tiket kami nih, juga yang di bawah ini. Jadi kita bermain di 3 mesin langsung sekaligus. Jadi ada 3 tiket yang keluar dari situ. Ini barusan muncul untuk yang terakhir dan ini dari hasil bermain yang sebelumnya. Demikian permainan kami, semoga teman-teman selalu suka. Jangan lupa untuk selalu share, komen, dan subscribe channel YouTube kami, Clowns & Tricks. Dan pencet juga tombol yang bergambar lonceng biar teman-teman selalu mendapatkan video terbaik dari kami dan selalu ikut giveaway kami. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye! Oke, kita sudah nonton videonya. Sekarang saatnya teman-teman membandingkan mana yang paling banyak. Tuliskan di kolom komen mana yang paling banyak kita mendapatkan hadiah, apakah di Transmart Sidoarjo atau Transmart Surabaya. Tuliskan di kolom komen, sertakan tagar giveaway CMT. Yang beruntung mendapatkan hadiahnya adalah yang pertama kali menjawab dan benar. Jangan khawatir, akan ada 3 hadiah hiburan yang akan kita undi dari semua yang ikut di giveaway kali ini. Kecuali yang sudah dapat hadiah tadi. Nah, ini dia yang beruntung akan mendapatkan boneka kata lucu ini. Yeay. Sementara nanti yang
beruntung karena ikut giveaway, kita akan pilihkan 3 secara acak dan akan mendapatkan salah satu dari 3 boneka ini. Batas waktunya adalah sampai dengan akhir September. Oke, jangan sampai ketinggalan giveaway-nya. Ikutan, ajak teman-temanmu untuk ikut biar rame. Berikan dukungan terus kepada channel kami CMT dengan cara like, share ke teman-teman yang lain, berikan komen, dan subscribe. Pencet juga tombol notifikasi yang bergambar lonceng biar tidak ketinggalan giveaway.